Jika hudud dilaksanakan mengenai kaedah menghukum orang yang tidak sembahyang, cara pembuktian sebelum dijatuhkan hukuman. Jawabnya kena ada bukti, kena ada saksi. Jadi saksinya dengan penyaksian orang yang adil ataupun pengakuan daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian dihendaklah dipenjarakan jikalau tidak mahu bertaubat. Bukan dijatuhkan hukuman seperti minum arak. Minum arak, bila minum maka kena hukuman, kena rotang 40 pukulan minima. Dalam pak sembahyang, bila ditangkap tidak dikenakan hukuman, melainkan dia enggan untuk bertaubat dan mengulang mengqadha sembahyang. Nampak? Baru dikenakan hukuman. Itu just lain sikit bab sembahyang. Nak? Dalam bab zina direct 100 rotang kalau muhsan. Taubat pun kena juga. Dan naik ke pengadilan. Tapi dalam bab sembahyang, bila sampai ditangkap sah dia tak sembahyang, disuruh qadha. Tak mau qadha lagi, dihukum mati. Faham? Pada sisi pak mazhab. Cuma mazhab Hambali tanam jerat pasal telah murtad, tidak mahu sembahyang. Jumhur ulama tiga, Hanafi, Maliki, Syafi'i, tak murtad tapi hukum mati sebab hudud meninggalkan sembahyang.